Nissan akhirnya merilis generasi ketiga dari Nissan Qashqai di Australia. Tahun lalu Nissan Indonesia tak membantah fakta bahwa Nissan Qashqai tengah uji jalan di tanah air. Nissan Qashqai generasi ketiga ini memiliki dimensi yang lebih panjang 35 mm, dan 25 mm lebih lebar dari generasi sebelumnya. Hasilnya, Nissan memberikan ruang lebih melalui wheelbase yang menjadi 20 mm lebih panjang. Interiornya dilengkapi dengan layar hiburan 9 inci yang juga dapat disambungkan ke smartphone melalui Apple CarPlay. Selain itu, Nissan Qashqai juga memiliki head-up display 10,8 inci dan digital instrument display sebesar 12,3 inci. Nissan juga melengkapi All New Qashqai dengan fitur ProPilot Driver Assist, yang sudah termasuk fitur semi-otonom dan Lane Keep Assistance yang merupakan fitur standar dan tersedia dari varian terendah. Di Australia, Nissan Qashqai menggunakan opsi mesin 2 liter, dan juga ada opsi 1,3 liter turbo. Di Australia, Nissan Qashqai dijual mulai harga Rp431 juta. Nissan Qashqai memang pernah uji jalan di Indonesia. Namun Isao Sekiguchi, Presiden Direktur Nissan Motor Indonesia memaparkan, faktanya unit tidak untuk dijual di pasar Indonesia.